Di negara rancangan khas sempena Hari Keputeraan Kebahagiaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-59 tahun ini dibawakan khas oleh Sabah Technologies dan Sabah E-Clinic. Selamat menonton. Daulat ke bawah duli Tuan Padi. Connection established. Aspirasi negara dibawakan khas oleh Sabah Technologies dan Sabah E-Clinic. Dalam jangka waktu lebih 3.5 dekad menerajukan negara, corak kepimpinan Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Daulah Sultan dan Dipertuan Negara Brunei Darussalam semakin ketara perkembangannya. Jentera pentadbiran kerajaan baginda tersusun dan berdasar kukuh yang disifatkan sebuah kerajaan yang pemudilian dengan sendirinya membayangkan manifestasi kepimpinan Sultan-Sultan Brunei memerintah dan memimpin rakyat dan negara yang diwarisi hingga ke hari ini untuk kepentingan keamanan, kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Ianya mengandungi inspirasi bagi pengupalan dasar serta pelaksanaan rancangan secara yang bijak dan bertanggungjawab terhadap rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Kemampuan negara Brunei Darussalam mengurus dirinya dengan keunikan dalam pertalian raja dengan rakyat juga membuktikan kekalnya ikatan tradisi memimpin dan dipimpin berlandaskan ajaran agama Islam menjadikan terus mantap tetapi dinamis, kekal, tua dalam modernnya sesuai dengan nama negara Brunei Darussalam yang membawa rakyat dan penduduk negara bersyukur kehadirat Allah mempunyai raja yang memimpin rakyat kekal bahagia. Sejak menaiki tahta kerajaan menjadi Sultan Brunei ke-29, baginda giat berusaha meningkatkan lagi kemajuan yang telah dirintis oleh paduka ayahanda baginda, almarhum Sultan Omar Ali Saifuddin Zahidul Khairi Wakdin melalui pelbagai projek dan rancangan kemajuan negara demi kesejahteraan rakyat dan negara berteraskan kepada identiti kebrunaian yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja. Walaupun bentuk fizikal dan ukuran keluasan negara Brunei Darussalam yang kecil dengan penduduknya kurang daripada suku juta, namun ianya tidak menghalang pertumbuhan pesat kemajuan sosioekonomi dan politiknya. Ibu negaranya merupakan pusat pentadbiran kerajaan dan perdagangan terus berkembang. Keunikan kemodernannya terserlah dari adunan bangunan-bangunan lama dan baru dengan kedudukannya di struktur begitu rupa menjadikan bandar serbagawan indah dipandang dan dikunjung. Mercu tanda asli yang wujud sejak berzaman, kampung air kekal kaya dengan warisan sejarahnya. Kegemilangan era kampung air sejak 600 tahun yang lalu dapat dibayangkan dari ianya sebagai negara Brunei namanya ketika itu. Sekitaran pinggir ibu kota yang mendapat isyarat untuk dinaikkan taraf juga telah membangun di
dipenuhi gedung-gedung perniagaan yang menawarkan berbagai jenis produk dan perkhidmatan. Di samping banyak lagi kawasan-kawasan di lain-lain daerah yang turut membangun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah ketua negara dan kerajaan yang tegas dan sentiasa peka serta memberi pemandulian dan perhatian kepada jentera pentadbiran kerajaan. Baginda menekankan sikap bersih, amanah, jujur dan bertanggungjawab dalam jentera perkhidmatan awam. Baginda sentiasa mengambil maklum tentang perkhidmatan awam dengan menitikberatkan hasrat supaya setiap anggota perkhidmatan awam akan meningkatkan kualiti dan produktiviti dalam apa jua bidang yang dikendalikan serta mengamalkan etika kerja yang tinggi. Penglibatan baginda secara langsung dalam pentadbiran kerajaan menyebabkan baginda dikenali sebagai Walking Monarch. Hasrat baginda dalam pemerintahan dan pentadbiran ketika menempuh apa jua pentadbiran, ketika menempuh apa jua cabaran bagi meningkatkan semua bidang pembangunan negara ini ialah juga untuk menegak dan mengembangkan siar Islam dan bagi memastikan adanya perseimbangan di antara pembangunan kebendaan dengan kerohanian. Melengkapkan prinsip yang menjadi dasar tindakan ini adalah selaras dengan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi di negara Brunei Darussalam. Pencapaian kemajuan dalam bidang keagamaan terus meningkat saja terdirinya masjid-masjid, surau-surau, sekolah-sekolah agama, institusi pengajian tinggi agama dan tertubuhnya mahkamah syariah. Malah baginda juga mempergiatkan penyebaran syiar agama Islam ke seluruh negara dengan menubuhkan pusat dakwah Islamia. Keberkatan baginda berkenan meluangkan masa dalam apa jua majlis menyemarakkan kegiatan keagamaan. Saja satu penghormatan kepada majlis, malah yang indahnya dan dijadikan kenangan manis dapat dilihat sifat semula jari baginda yang tidak kendur-kendur untuk bercemaduli mendampingi segenap lapisan rakyat dan penduduk negara. Memberikan keutamaan dengan membesarkan bulan-bulan sejarah di dalam Islam adalah satu lagi usaha untuk meningkatkan syiar Islam. Pencapaian yang menjadi ristaan di zaman pemerintahan baginda ialah penerbitan Al-Quran bertulis tangan yang diberi nama Mushaf Brunei Darussalam. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah merupakan satu lagi mercu tanda yang melambangkan semakin pesat perkembangan syiar Islam. Dibina atas sumbangan pribadi baginda, tidak syak lagi ianya melihatkan suatu langkah ke hadapan yang berterusan bagi menyebatikan kitab suci Al-Quran di hati umat Islam sepanjang zaman, khususnya di negara Brunei Darussalam dan dunia Islam amnya. Negara pernah menjadi johan musabakah Al-Quran antara bangsa. Di samping itu, jasa tokoh-tokoh dan jasawan agama Islam negara Brunei Darussalam tidak dilupakan. Mengenang penglibatan mereka itu adalah suatu tanda penghormatan terhadap pengorbanan mulia yang disumbangkan bagi meninggikan syiar Islam. Hasrat baginda mempelopori penubuhan institusi kewangan Islam yang berlandaskan hukum-hukum syariah telah menjadi kenyataan apabila terbentuknya Tabung Amanah Islam Brunei, Bank Islam Brunei dan Bank Pembangunan Islam Brunei. Sistem perbankan Islam berlandaskan hukum Islam iaitu syariah dan perkhidmatannya dibukakan untuk orang Islam dan bukan Islam tanpa riba atau interest.
Bangsa yang maju dan bertemadun adalah bergantung kepada ketinggian tahap pelajaran dan pendidikan rakyat dan penduduk negara berkenaan. Begitulah juga negara Brunei Darussalam melalui sistem pendidikannya menghadapi beberapa perkembangan yang pesat sejajar dengan keperluan negara untuk melahirkan tenaga-tenaga mahir, cendekiawan dan kaum intelek. Kerajaan Baginda menyedari akan betapa pentingnya sesebuah negara untuk mencapai ke puncak aspirasi dan hasrat ilmuan itu. Keperhatian Baginda menitik beratkan terhadap keperluan rakyat dan penduduk negara ini memiliki ilmu pengetahuan untuk terus kekal dan kesinambungan kecemerlangan bangsa dan negara. Bagi mencapai hasrat itu, Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia mengambil berat menambahkan pembinaan sekolah-sekolah, maktab dan institusi pengajian tinggi dengan dasar pemberian perkhidmatan pendidikan percuma kepada rakyat Baginda dari peringkat rendah ke peringkat tinggi. Universiti Brunei Darussalam membuka peluang kepada rakyat tempatan melanjutkan pelajaran di dalam negara. Bagaimanapun, Kerajaan Baginda terus menganugerahkan siswa kepada rakyat yang berkelayakan melanjutkan pelajaran ke seberang laut. Imbas kembali pendidikan Baginda sejak Damit, Baginda telah menampakkan sifat-sifat seorang pemimpin yang berminat dan bertanggungjawab, sentiasa bersikap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Baginda telah dididik dan diasuh dengan sifat jati kebrunaian yang berteraskan ajaran-ajaran Islam seperti halus tutur kata, berbudi bahasa dan pekerti, bersopan santun dan beradat susila sebagai bimbingan untuk mengetahui ciri-ciri adat istiadat dan hukum-hukum Islam. Inilah yang harus dicontohi oleh masyarakat pelajar dan generasi muda yang ingin kemajuan. Hingga akhir tahun 2004, terdapat 240 buah gedung pendidikan bagi menampung keperluan masyarakatnya yang semakin bertambah. Bilangan penuntut meningkat kepada lebih 105,000 orang dan lebih 6,000 orang tenaga pengajar. Baginda melalui Kementerian Pendidikan mengemaskinikan dasar dan sistem pendidikan negara dari masa ke semasa demi memenuhi keperluan masa depan bangsa dan negara. Tidak dilupakan di bidang pembangunan pendidikan ialah memperingati jasa guru. Sambutan Hari Guru yang melambangkan keistimewaan budaya yang banyak memberikan wadah kepada status profesion perguruan dan budaya hormat menghormati dan sayang menyayangi antara penuntut dengan guru, guru dengan ibu bapa dan masyarakat sekeliling di negara ini. Sejak berzaman, satu kelaziman pada raja-raja Brunei amat memandang berat terhadap kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk yang berlindung serta bernaung di bawah panji-panji Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ini dapat dirasakan melalui perkhidmatan-perkhidmatan sosial atau kemasyarakatan yang diberikan oleh Kerajaan Baginda kepada semua lapisan rakyat dan penduduk, terutama sekalian rakyat Baginda yang memerlukannya dan mereka yang kurang bernasib baik. Baginda telah melipatgandakan usaha dan menyediakan pelbagai kemudahan, perkhidmatan dan peralatan kesihatan yang moden serta sophisticated di samping mengekalkan pemberian perkhidmatan perubatan dan kesihatan percuma kepada rakyat Baginda termasuk mereka yang tinggal di pedalaman. Selaras dengan matlamat kesihatan Kerajaan Baginda iaitu kesihatan untuk semua menjelang tahun 2000 telah menerangi ilham dan memancar sinar pencapaian bidang kesihatan yang baik.
Baginda juga menggalakkan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk memberikan perhatian kepada kebajikan manusia sejagat dan menegakkan imperatif moral Islam. Satu lagi aspek kebajikan yang diambil perhatian oleh kerajaan Baginda ialah perumahan untuk rakyat yang berkhidmat dengan kerajaan dan layak mendapatkan pinjaman untuk membina rumah sendiri. Rancangan perumahan perpindahan menyediakan perumahan berkualiti dan selesa untuk didiami dengan keluasan tapak tanah yang bersesuaian. Rancangan perumahan negara merupakan skim khas bagi mereka yang tidak mempunyai tanah membina rumah sendiri dengan harga yang diberikan subsidi untuk dibayar dalam tempoh jangka panjang. Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah, Kurnia Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah untuk faedah ibadat yang dihasratkan menjadi sebuah pusat untuk kebajikan dan akhirat. Ianya sebagai wadah amal jariah Baginda dan ahli keluarga Baginda. Sebagai tanda pemudilian dan kasih Baginda kepada rakyat dan menjadi lambang pembentukan masyarakat dan negara yang sejahtera dan makmur serta keharmonian umat manusia antarabangsa mengikut keadaan dan kesesuaian. Sifat pemudilian dan kasih sayang Baginda terhadap rakyat dan penduduk negara adalah jelas dari keberangkatan Baginda melawat ke seluruh negeri. Seorang pemimpin berjiwa rakyat seperti juga almarhum Paduka Ayahanda Baginda yang sangat prihatin dan sentiasa mengambil berat tentang hal ehwal kehidupan rakyat dan penduduk di samping keprihatinan Baginda di bidang pembangunan negara. Sehubungan dengan itulah, Baginda sentiasa berangkat ke daerah-daerah, mukim-mukim, kampung-kampung menemui rakyat dan penduduk yang bermastautin di bumi bertuah ini. Di majlis-majlis kunjungan seperti ini, di samping junjung ziarah hadapan majlis Baginda, rakyat dan penduduk juga berpeluang beramah mesra dan mempamerkan pelbagai persembahan. Keberkatan Baginda juga adalah berkeinginan untuk mengetahui dan menangani masalah mereka, meninjau lebih dekat lagi perkembangan, pembangunan dan kemajuan yang telah diusahakan oleh kerajaan bagi kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Kepala Adat Istiadat sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Negara Brunei Darussalam mengambil berat dan mengemaskinikan lagi adat istiadat dengan mengekalkan segala warisan bangsa yang berbentuk gelaran dan peralatan kebesaran diraja, kiran-ukiran, reka bentuk bangunan dan kebudayaan yang terdapat di negara ini demi memastikan tidak pupus daripada generasi sekarang dan akan datang. Dan seterusnya bagi mereka dapat memahami dan menghayati adat istiadat yang merupakan warisan bangsa turun-temurun. Dengan pengekalan warisan bangsa itu, Baginda dapat mengenalkan negara Brunei Darussalam ke negara antarabangsa sebagai sebuah negara Melayu yang tertua di Pulau Borneo yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Menstruktur semula bidang ekonomi negara, Baginda mempunyai pandangan yang jauh kepada keperluan negara untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Usaha awal telah disusun dan langkah untuk merealisasikan hasrat kerajaan Baginda melalui kemajuan sektor bukan minyak, maka penglibatan proaktif sektor swasta yang berterusan perlu dipertahan dan diperluaskan. Dalam menggerakkan pembangunan ekonomi yang cergas, suntikan peruntukan yang besar disediakan dalam setiap rancangan kemajuan negara. Melalui Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Pusat Sumber Piawaian ditubuhkan bagi membantu pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana bergiat aktif untuk menyegerakan pertumbuhan proses kepelbagaian ekonomi negara yang meliputi bidang perindustrian, pelbagai produk dan
Sumber-sumber utama seperti pertanian, perikanan, perhutanan, ekopelancongan, di samping bidang perikmatan dan lainnya. Dalam tempo 2 dekade itu juga, pembangunan perikmatan sosial di seluruh negara dengan memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang sosioekonomi semakin pesat dan rancak, memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan kepada rakyat dan penduduk, baik di kawasan bandar maupun di pedalaman. Sini bina dan mereka bentuk bangunan lama dan moden diadun, dijadikan satu bentuk seni bina yang unik yang menggambarkan keaslian bangunan di negara ini. Dalam dasar pembangunan negara, baginda mengarahkan haluan yang praktik dan membina supaya terdapat keseimbangan di antara pembangunan fizikal dan pemeliharaan alam sekitar. Lain-lain pembangunan infrastruktur menjadikan kemudahan kepada gerakan sistem awam dan perdagangan. Pelbagai perancangan yang melibatkan kerja-kerja ke arah peningkatan taraf dan kemodenannya berjalan lancar, termasuk pentingnya kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT yang menjadi agenda kebangsaan dengan menyediakan infrastruktur asas IT, suatu langkah ke arah perkhidmatan IT yang lebih moden dan canggih sebagai perkhidmatan yang cepat dan berupaya mendekatkan hubungan sejagat dalam waktu yang singkat. Sejak mengambil alih semula kemerdekaan dan kedaulatannya pada 1 hari bulan Januari tahun 1984, negara Brunei Darussalam terus memainkan peranan yang amat penting di arena antarabangsa dan memikul tanggungjawab dengan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dunia sejagat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, raja yang kita kasihi dan sayangi itu dengan penuh bijaksana, tanpa mengenal penat, lelah, bekerja keras semata-mata untuk mengharumkan dan menaikkan imej negara di persada dunia antarabangsa. Ini adalah jelas apabila negara menjadi anggota Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN, Pertubuhan Persidangan Islam OIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Pertubuhan Negara-Negara Commonwealth yang dicogam, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali NAM, menjadi anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang APEC, selain dan menjadi ahli beberapa buah pertubuhan serantau dan antarabangsa seperti Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO, Forum Serantau ASEAN ARF, Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. The World Health Organization. Negara Brunei Darussalam juga diberikan kepercayaan dan penghormatan untuk mengendalikan mesyuarat-mesyuarat bersifat serantau dan antarabangsa seperti mesyuarat menteri-menteri luar, ekonomi dan buruh ASEAN, sidang kemuncak ketua-ketua negara ekonomi Asia Pasifik, APEC, yang merupakan suatu cabaran dan ujian kemampuan negara mengendalikan acara-acara bertaraf dunia itu. Menjadi tuan rumah mesyuarat Bemiaga yang menampakkan Brunei memainkan peranan utama dalam kumpulan kawasan baru ekonomi tersebut. Hubungan dua hala negara Brunei Darussalam dengan negara-negara luar semakin erat hasil dari keberangkatan lawatan-lawatan rasmi atau kerja kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan ke negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Brunei Darussalam. Kewibawaan baginda meneraju hasrat negara
bagi mengeratkan hubungan persahabatan dan kerjasama di pelbagai bidang berkebajikan dengan cara mengikut keupayaan dan kepentingan negara dan berlandaskan kepada prinsip saling hormat menghormati. Integriti wilayah yang bebas daripada campur tangan terhadap hal ehwal dalam negeri terserlah. Peranan Brunei menghadiri persidangan-persidangan serantau dan antarabangsa amat meyakinkan kerana suara dan pandangan negara mendapat sambutan dan penghormatan negara luar. Perhubungan diplomatik semakin rancang, perwakilannya bertambah, begitu juga dengan kunjungan pembesar-pembesar dan kenamaan luar negara ke Brunei sebagai pertukaran lawatan dengan hasrat dan tujuan yang sama. Sehingga kini negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan lebih daripada 100 buah negara di dunia. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan sukan, Penginda menyedari bahawa bersukan itu adalah disiplin dan riadah yang boleh membina mental dan fizikal yang kuat. Ke arah untuk melahirkan belia yang bertenaga dan bersemangat, dan Penginda telah menyediakan berbagai kemudahan dan rancangan penggalak sukan. Sebilangan besar penduduk negara ini terdiri daripada kaum belia yang merupakan aset kepada negara. Baginda ingin melihat mereka sebagai belia yang berdisiplin, beriman, bertanggungjawab, tahan lasak, pemulihan, berani dan bersatu padu bagi mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara. Negara Brunei Darussalam terus berkembang dan sentiasa meneroka sumber ke arah pembangunan negara lebih mantap. Di samping itu, apa yang telah dipaparkan dalam beberapa segmen tadi adalah beberapa perkembangan yang mengambil tempat dalam jangka waktu yang singkat, yang merupakan peristiwa bersejarah dan dihasratkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara seperti rombakan Majlis Mesyuarat Negara. Imbas kembali ke arah itu, eloklah kita sama-sama merenung sejenak akan peristiwa-peristiwa yang harus kita ketahui dan dijadikan ristaan dalam sejarah kita. Pada 24 hari bulan Mei tahun 2005, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan membuat rombakan kabinet, iaitu kali ketiga sejak Negara Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan lebih 20 tahun lalu. Serentak dengan itu, Baginda juga membuat pelantikan baru barisan menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri. Rombakan pertama pada bulan Oktober tahun 1986, yang kedua dalam bulan November tahun 1988. Bagaimanapun, rombakan yang ketiga itu masih mengekalkan 12 kementerian. Saya, Duli Tengah Muda Mahkota, Tengah Muda Haji. Satu jawatan baru, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri diwujudkan dan disandang oleh Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Tiga jawatan menteri baru yang diwujudkan ialah Menteri Tenaga, Menteri Kewangan kedua dan Menteri Al-Ehwal Luar Negeri kedua. Lima jawatan timbalan menteri yang baru diwujudkan bagi Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pembangunan menjadikan keahlian Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet mengandungi 14 orang dan 10 orang timbalan menteri yang akan berkhidmat selama 5 tahun untuk melaksanakan tugas dengan jujur, amanah dan adil bagi mencapai keredaan Allah jua. Sementara itu, jawatan Mufti Kerajaan dan Peguam Negara adalah sebagai jawatan bertaraf menteri.
ketika berkenan bertitah mengenai rombakan keahlian Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet, Baginda melahirkan kesyukuran kerana di dalam apa-apa perkara mengungkayahkan pelbagai bidang, negara Brunei Darussalam telah dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain di dunia, khusus di bidang pemerintahan dan pengurusan kerajaan. Kita juga telah berjaya mengekalkan keamanan dan kesejahteraan untuk dikecapi oleh sekalian rakyat dan penduduk. Pendeknya, kerajaan Beta telah berhasil membawa rakyat dan penduduk negara ini menikmati keamanan dan kesejahteraan tersebut sebagai hasil dari cara hidup kita menghormati dan mematuhi undang-undang serta peraturan, iaitu suatu ciri kehidupan orang-orang bertamadun yang sangat-sangat diidamkan oleh semua negara di dunia. Perombakan itu adalah sejajar dengan hasrat Baginda untuk mengalusi lagi jentera pentadbiran kerajaan dan untuk meningkatkan lagi usaha-usaha pembangunan serta kemajuan negara yang berterusan di masa akan datang, samping sebagai cara untuk memberikan peluang kepada beberapa individu tertentu untuk berbakti serta berkhidmat kepada bangsa dan negara. Limpah kurnia perkenan Baginda menubuhkan semula Majlis Mesyuarat Negara selepas hampir 21 tahun dibubarkan adalah merupakan suatu detik sejarah dan menjadi ristaan dalam lipatan sejarah tanah air. Institusi yang mengandungi 21 orang ahli termasuk Tuan Yang Maha Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sendiri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Menteri Al-Ehwal Luar Negeri dan empat lagi ahli sebagai ahli kerana jawatan. 5 orang ahli rasmi dan 10 orang ahli yang dilantik itu akan lebih mendekatkan Baginda dan kerajaan dengan rakyat di samping dapat membantu memenuhi cita-cita dan harapan kita semua. Usaha kerajaan Baginda memberikan kebebasan rakyat untuk bersuara secara sehat dan muafakat itu menjadikan gelanggang forum atau wadah tempat menyalurkan pendapat dan pandangan dalam menentukan nasib bangsa di samping berusaha untuk memaju dan membangunkan negara ke arah yang lebih cemerlang dan gemilang. Sebagai institusi yang dihormati itu, peranannya amatlah berat dan ahli-ahlinya mempunyai tanggungjawab untuk memartabatkan Majlis Mesyuarat Negara mampu berfungsi sebagai forum perbincangan yang benar-benar membina dan dapat dijadikan contoh yang membanggakan. Pindaan-pindaan ke atas perlembagaan Negara Brunei Darussalam akan menjadi asas yang lebih kukuh untuk memenuhi wawasan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terhadap negara. Melalui perlembagaan itu, negara dapat diterajui menuju ke satu hala yang mantap dan berkeupayaan yang sebenarnya, dan ianya juga akan menyediakan lebih banyak peluang kepada rakyat untuk melibatkan diri dalam perundingan dan menyumbang secara membina kepada kemajuan negara yang akan lebih mengukuhkan sistem kerajaan serta perpaduan di antara masyarakat di negara ini. Itulah di antara petikan titah Baginda ketika berkenan merasmikan Majlis Pemasyuran Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yakni Pindaan tahun 2004 di Dewan Lapau di Ibu Negara pada 29 hari bulan September tahun 2004 itu, Baginda juga melahirkan hasrat Baginda yang murni. Bagi kepentingan negara dan rakyat, Beta sangatlah berhasrat untuk memperkenalkan struktur perundingan yang formal, di mana dengan ini jawatan kuasa meneliti semula perlembagaan 1959 telah mencadangkan beberapa perubahan terhadap perlembagaan. Pemasyuran perlembagaan oleh Paduka Ayahanda Baginda, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wa'din
dalam tahun 1959 atas nama Baginda, dan bagi pihak pengganti Baginda, Baginda menjunjung tinggi dan menghargai usaha yang telah dibuat oleh orang-orang tua kita. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam, Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Inspektor Jeneral Pasukan Polis di Raja Brunei telah melahirkan keyakinan bahawa selama 4 dekad, penubuhan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei telah memberikan cukup pengalaman untuk menjadikan sebuah angkatan bersenjata yang dinamik dan berwibawa. Semasa berkenaan berangkat meraihkan istiadat Barisan Raksasa sempena sambutan ulang tahun ke-44 Hari Angkatan Bersenjata di Raja Brunei di Perkemahan Penanjung pada 31 hari bulan Mei 2005, Baginda bertitah, di samping ia unggul dan kuat, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei perlu memiliki sifat mesra rakyat, iaitu satu ciri moral dan disiplin yang tinggi, yang mana pelengkapnya ialah mengeratkan lagi hubungan kita dengan Allah supaya terus berada di bawah inayah, yakni inayat dan pemeliharaannya. Kemahiran dan pengalaman Baginda di bidang ketenteraan diwarisi dari latihan ketat ketenteraan sebagai pegawai kadet di Akademi Tentera di Raja Sandhurst, United Kingdom dalam tahun 1966. Baginda tabah berhadapan dengan cabaran hidup seorang prajurit dan pelbagai ilmu ketenteraan dan jurusan akademi serta kepribadian yang tinggi. Keselamatan dan keamanan negara adalah sentiasa dalam perhatian kepada Yang Maha Mulia supaya keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan bangsa sentiasa terjamin daripada sembarang ancaman anasir-anasir yang tidak diingini. Kerajaan Baginda sentiasa memberikan perhatian kepada pemodenan dan mengemaskinikan pasukan-pasukan keselamatan negara Brunei Darussalam. Perkembangan dan kemajuan sosioekonomi dan politik negara Brunei Darussalam semakin pesat berkat kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai raja berwibawa. Agenda perjuangan Baginda adalah jelas sebagai walking monarch. Di bidang antarabangsa, Baginda sebagai pemegang candik dan peneraju negara mengendalikan perhubungan dua hala telah dapat meletakkan Brunei sebaris dengan negara-negara di dunia. Pemedulian terhadap kesejahteraan rakyat, penduduk dan negara dengan semangat dan panduan serta sifat yang diteraskan oleh ajaran-ajaran Islam. Dengan berkat kepimpinan bijaksana raja kita, negara akan terus memainkan peranan yang aktif menurut keupayaannya jua, berpegang kepada pandangan dan semangat kebrunaian. Inilah di antara ciri-ciri yang dituntut oleh falsafah negara Melayu Islam Raja. Semoga dengan kerjasama kukuh dan semangat tidak berbelah bagi kepada raja dan negara, dan berkat perpaduan yang kukuh dan erat di antara kerajaan dan rakyat, negara kita akan sentiasa mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wataala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.